Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Saat ini tersangka ada 4 tersangka yang kita tetapkan dan naikkan statusnya. 1 sebagai pelaku utama, 3 sebagai penada. Terhadap para pelaku ini kita sangka melanggar pasal 363 atau pencurian keberatan untuk tersangka AG. Kemudian 3 tersangka lainnya kita sangka melanggar pasal 480 KUHP. Ayam kalau diaduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.